Apa berlaku bila ibu bapa bergaduh di depan anak-anak? Bila anda bergaduh secara bergaduh mulut, secara lisan ataupun fizikal, argument, quarrels atau bertikam lidah. Bila kita bergaduh depan anak-anak, anak-anak yang menyaksikan pergaduhan itu akan merasakan emosi yang tidak stabil. Bukan sahaja emosi itu yang tidak stabil hanya pada ketika itu, tetapi apa yang dia dah rakam, anak-anak ni ialah perakam berlaku di sekelilingnya. Dan rakaman yang dibuat pada waktu kecil kanak-kanak akan membawa kesan kepada dirinya sehingga dia dewasa. Rakaman masa dia kecil tentukan kehidupannya di masa akan datang. Jadi bila ibu bapa bergaduh, you develop fear, emotional instability, you develop impression yang tidak stabil kepada institusi kekeluargaan itu sendiri. Kanak-kanak mungkin akan rasa, oh, inikah dia perkahwinan? Perkahwinan ialah satu pergaduhan. Apa lagi yang you akan bring damage to the children bila quarrel in front of them? You akan develop juga perasaan benci, perasaan takut, perasaan tidak keruan dalam diri kanak-kanak. Tambahan lagi dalam tempoh berkurung ini, tempoh kawalan pergerakan, mereka tak ada alternatif lain untuk melepaskan diri mereka daripada situasi gaduhan kedua ibu bapa. Mereka sudah sedia stres dengan pergerakan terbatas. Seperti video saya yang lalu, saya dah ceritakan bagaimana seorang kanak-kanak rasa dengan keterbatasan pergerakan kita lalui ini. Sebagai ibu bapa, saya nasihatkan kurangkan pergeseran tempoh PKP ini, dan jika kita tidak sependapat, tidak setuju antara satu dengan lain, boleh bukannya, tetapi orang putih panggil ketentok. Maknanya, you pergi ke tempat lain, dalam bilik ke apa, kunci pintu dan bertelagahlah kat situ secara perlahan-lahan supaya anak-anak tidak dapat menghidu yang anda sedang bergaduh.